hijo de puta. Pada saat kualifikasi, alhamdulillah, mulai dari kualifikasi saya bisa di posisi pertama, kemudian lanjut ke Super Pole, akhirnya saya tetap mendapatkan pole position. Alhamdulillah tadi pada balap kali ini di round pertama semuanya lancar, dan kita balapan sesuai target. Jadi kita punya catatan disesuaikan dengan keadaan cuacanya, dan kebetulan pada balapan kali ini balapannya sangat panas, tetapi kita sudah mempunyai data catatan untuk melakukan pressure bannya. Akhirnya balapan berjalan lancar, namun memang pada lap-lap awal dan lap-lap mulai lap-lap pertengahan sampai lap terakhir itu sangat licin ya, tapi mungkin yang dirasakan itu tidak hanya saya, tapi pembalap lain pun juga merasakannya. Ya, alhamdulillah saya menempati posisi kedua. Di belakang Mas Hari tidak jauh gapnya. Yang terpenting di sini adalah ini masih seri pertama. Yang masih ada 7-6 seri ke depan lagi, itu yang kita fokusin. Jadi yang penting kita konsisten supaya bisa meraih gelar juara nasional lagi. Tidak ada kendala berarti di seri ini. Ritmenya cukup baik, meskipun settingan suspensi kita belum ketemu banget karena latihannya cukup singkat, tapi yang berikutnya kita akan lebih baik lagi. Pertama kita hadir sekalian, tagline yang kita main-main dari Toyota Team Indonesia, Toyota Racing Development, yaitu Beyond Race 2019, juara nasional 2 tahun berturut-turut, Hari Dharma Manopo.